Akhir-akhir ini sering banget hujan deras disertai dengan angin kencang mengakibatkan air masuk sampai ke teras rumah. Karena kebetulan pagar rumah ini tidak full ke atap, jadi sering kebanjiran, lantai juga jadi licin dan harus ekstra tenaga buat ngepel lantai setiap hujan. Belum lagi nggak bisa duduk santai di teras rumah sambil menikmati suasana hujan karena tambias ya teman-teman. Siang hari pun kita jarang nih duduk bersantai di depan karena terik banget dan panas banget. Apalagi waktu musim panas. Tapi alhamdulillah banget akhirnya sekarang kita menemukan solusi efektif untuk mengatasinya. Hai semuanya, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dimanapun berada ya. Di video kali ini aku mau menunjukkan pemasangan Suntex blinds atau roller blinds di teras rumah. Aku pasang roller blinds outdoor ini karena saat hujan cukup lebat, air selalu masuk ke teras rumah. Sedangkan selain untuk bersantai, teras rumah ini juga aku gunakan untuk menyimpan paket-paket berukuran besar, mengingat rumah ini berukuran mungil ya teman-teman, jadi sementara selalu aku simpan di teras rumah. Alhasil saat kita kelupaan memindahkannya saat hujan, paket-paket aku selalu kehujanan dan basah ya teman-teman. Selain melindungi dari tampias air hujan di musim hujan, roller blinds outdoor ini juga bisa melindungi kita dari terik sinar matahari saat musim kemarau yang bikin silau. Di sini aku beli Suntex blinds atau roller blindsnya di Instagram Fashion Blind 1204 dengan harga Rp395.000 per meternya dan gratis pemasangan untuk area Jabodetabek ya teman-teman. Oke, langsung aja kita tonton pemasangan dan juga hasil setelah dipasang roller blindsnya. Yuk langsung kita tonton. Nah ini dia penampakan teras rumahnya di saat hujan ya teman-teman, basah dan licin. Namun setelah kita pakai roller blinds outdoor, teras rumah menjadi lebih aman dari hujan dan terik matahari. Langsung saja ke proses pemasangannya. Pagi ini pagi yang aku tunggu-tunggu karena hari ini aku mau memasang tirai atau roller blinds di bagian teras rumah. Nah ini dia sudah datang, aku mau dipasangkan sekalian ya teman-teman. Untuk free pemasangan minimal order 5 juta rupiah. Bahan dari roller blinds ini sendiri yaitu vinyl fiber coating dengan masa garansi komponen kecuali kain selama 3 tahun. Umur ekonomis kain ini mencapai 10 tahun ke atas ya, serta kain tidak rapuh terkena sinar matahari dan juga air hujan. Untuk pemasangannya aku mau di bagian luar pagar, tujuannya agar tidak mengganggu saat membuka dan menutup pintu pagar. Ini dia sudah mencapai setengah dari proses pengerjaan, sudah terlihat cantik dan estetik, membuat tampilan teras menjadi lebih luxury. Oh ya, di teras rumah tentunya angin berhembus cukup kencang, namun tidak menjadi masalah karena sudah dilengkapi penahan angin. Ini dia proses pemasangan kawat seling penahan anginnya yang dipasang di bagian kanan dan kiri tirai, serta dipasang juga pengunci di bagian bawah agar tirai semakin kokoh saat terkena angin. Thank you.
akhirnya selesai pemasangan tirainya, dan inilah hasil akhir dari pemasangan roller beans atau Santex Blin. Tampak depan terlihat sangat cantik banget, Masya Allah, dan dia juga estetik dengan warna yang cantik. Oh ya, tirai ini mampu memblok panas dan silau 70%, dan untuk bahannya dia bersifat one way, dari dalam kita bisa melihat keluar atau transparan keluar. Di Fashion Blin 1204 juga tersedia 5 pilihan warna serta berbagai macam bahan, ada yang tidak transparan atau berbahan plastik tergantung dari pilihan dan selera masing-masing. Untuk ukuran bentangan maksimal bisa 280 x 300 cm ya teman-teman, dengan ketebalan kain 0,8 mm dan rangka tirai terbuat dari aluminium. Ini dia tampak dari dalam, jadi kita masih bisa melihat view di luar karena di bagian dalam lebih gelap ya. Apalagi di siang hari dia transparan keluar dan tertutupi bagian dalam ruangan jika kita melihat dari luar ya teman-teman. Langsung saja aku mau nyobain untuk membuka dan menutup tirai dengan sistem tarik menggunakan rantai plastik, sangat mudah sekali. Dengan model minimalis, roller blinds ini bisa banget dipasang di rooftop, balkon, gazebo, di cafe dengan tema rooftop semi outdoor. Bisa juga dipasang di asrama, perkantoran, dan sebagainya dengan banyak pilihan model bahan dan juga warna. Untuk pemesanan bisa langsung ke Instagram fashionblin1204 atau hubungi ke nomor yang tertera di bawah ini, atau bisa juga langsung cek description aku ya. Alhamdulillah aku suka banget dengan roller blinds ini, bisa aku buka tutup sesuai keinginan aku, mau seberapa aku tutup atau aku buka ya teman-teman, bebas banget, pokoknya ini bisa disetting sesuai kemauan. Waktunya aku katakan bye-bye kepada panas dan juga tampias hujan, karena sekarang teras aku sudah dipasang tirai roller blinds atau Santex blinds yang benar-benar bermanfaat untuk aku ya teman-teman. Oke, sekian video kali ini, terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih, wassalamualaikum, bye-bye.